Pemirsa, Rabu sore, The Rising Resonance yang mengkampanyekan untuk mendorong komitmen bersama berbagai pihak serta menumbuhkan kontribusi dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang Sengeti, disambut oleh penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, inspirasi kita. Kedatangan tim kick-off The Rising Tide Arizona ini disambut langsung oleh PJ Bupati Bahyuni Deliansyah, Sekda Budi Hartono, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Muaro Jambi, para pelajar serta pejabat teras TNI dari Kodim 0145 Muaro Jambi tiba di lapangan kantor Bupati. Tim pembawa pesan The Rising Tide Arizona mendapat pengalungan selendang batik asli buatan pengrajin Muaro Jambi dan dijamu makan malam di pendopo kantor Bupati. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Bumi Sainu Salimbai, Kabupaten Muaro Jambi kepada rombongan The Rising Tide Arizona 2023 dengan tema dari kegiatan ini adalah Stop Warisan Sampah. Ia mengatakan perjalanan ini merupakan rangkaian acara yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 TNI. Untuk itu dirinya dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi semua sama-sama mendukung dan menyambut baik kegiatan kick-off Rising Tide Arizona tahun 2023 yang dilaksanakan oleh TNI dan mendukung ajakan Panglima TNI yang menyerukan kepada kita semua tentang kampanye Stop Wariskan Sampah. Pada kesempatan itu, Ketua Rombongan Tim Kick-Off The Rising Tide Arizona, Muriansyah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas sambutannya. Ini adalah tahun ketiga perjalanan Rising Tide Arizona ingin mengirimkan pesan bahwa ada urgensi terkait lingkungan yang ada di Indonesia saat ini. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.